Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Karyana Desa. Oke guys, bertemu kembali dengan channel Karyana Desa. Hari ini kita update untuk kandang bebek kita guys, ini sudah 100% becek sekali nih guys, karena sudah 5 hari ini kandang kita ini terendam guys. 2 hari yang lalu prediksi kita air itu mengecil, banjir rob. Ternyata kemarin sama kemarin yang lalu itu malahan lebih besar guys. Untuk hari ini tidak tahu nanti bagaimana kondisi air di sini guys. Ini tenggelam kemarin ini guys, kandang kita ini guys. Jadi untuk produksi telur hari ini ada penyusutan sekitar 20% dari biasanya guys. Sudah mulai berkurang untuk produksi telur kita. Kita lihat untuk pakan juga ini baru sekitar 45% yang dimakan guys. Ini jika kita kasih sekam ataupun tatal kayu itu guys, ini nanti siang jika banjir lagi bakalan basah lagi guys. Jadi kemungkinan ini kita biarkan dulu, nanti setelah selesai pasang aerobnya, air sudah mengecil tidak naik lagi, baru kita ambilkan sekam ataupun tatal kayu guys. Kalau sekarang kita ambilkan percuma juga guys. Oke, kita lihat kandang yang sebelahnya guys. Yang kandang ini sama juga guys, ini guys. Hari pertama sama hari kedua ini masih tidak naik guys air kemarin. Karena emang kita tinggikan, sudah tinggi sekali sebenarnya ini guys. Karena emang air pasang robnya itu sangat tinggi. Jadi yang tinggi ini juga tergenang guys. Malahan kemarin rumah orang, dapur orang itu juga sudah digenangi air guys. Sekitar 5-10 cm, banyak rumah orang yang tergenang di sini guys. Untuk rumah yang sebelah itu kemarin juga untuk alas bawah itu tenggelam guys, padahal untuk pondasi itu sudah lumayan tinggi guys. Tapi alhamdulillah untuk kondisi saat ini bebek-bebek kita ini tetap sehat guys, tidak ada yang terkena penyakit biku atau lumpuh itu guys. Masih sehat-sehat. Jadi jika kondisi kandang seperti ini guys, untuk pakan kita, protein pakan untuk bebek ini walaupun belum telur harus kita perhatikan guys, agar daya tahan tubuh bebek kita ini lebih tahan terhadap penyakit guys. Oke, untuk kondisi air ini sudah mulai naik lagi nih guys, sudah mulai pasang lagi tapi masih kecil. Kemungkinan tingginya nanti ini sekitar jam 10 siang guys. Untuk kemarin jam 1 siang itu masih belum surut air guys. Ini sudah mulai pasang lagi, padahal tadi 15 menit yang lalu masih surut guys air. Oke guys, mungkin sekian untuk video kali ini. Terima kasih telah berkunjung di channel Karyana Desa. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya guys. Yuk saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.